juga sama seperti di sini. Nanti saya akan lebih banyak apa muter-muter seluruh Indonesia. Saya lagi untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Berarti terutama di area wilayah 3D. Asing itu dikasih kompensasi apa? Israel kalau dia mau undang ke Indonesia ya kasih kompensasi. Indonesia mengakui Israel sebagai negara yang punya hubungan diplomatik, mungkin dia mau ngasih Pangeran MBJ. Kita kasih kompensasi apa? Saya pikir itu makanya Pangeran MBJ kan tidak mau melakukan bantuan apapun terkait isunya Pak Jokowi minta bantuan untuk IKN. Semua pengusaha internasional kan pasti akan menunggu blight dari presiden baru dong. Itu tergantung kepres kan. Ya. Nah kepres ini yang belum diteken oleh Pak Jokowi. Jokowi nggak berani teken karena dia tahu bahwa anaknya pun tidak mau di situ. Anaknya bilang, nanti kalau saya ada rumah dinas di sana, saya nggak mau tinggalin. Pak Prabowo tidak mau di Kalimantan. Pak Prabowo akan dilantik di gedung DPR. Ibu kota berarti dia ada kekuatan yang melindungi dia dari kemungkinan serangan asing. Pak Prabowo ini ngerti, militer kita belum cukup kuat untuk melindungi ibu kota di sana. Prabowo melalui apa yang dia sebut dan Pak Juwandono sebut bahwa ibu kota akan tetap di Jakarta. Tidak ada lagi penggalangan-penggalangan investor, baik lokal maupun asing. IKN itu nanti akan tumbuh sebagai kota aja. Ketemu lagi di Newsmaker obrolan hangat one-on-one bersama saya Surya Perkasa. Pekan ini Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko menjadi Newsmaker setelah menyatakan KSP mengirim memo ke Menteri Sekretaris Negara agar mempercepat keputusan Presiden pindah ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur. Maksud Muldoko adalah agar Presiden bisa berkantor di IKN secepatnya dan melantik Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di IKN, sehingga kendali pemerintahan secepatnya bisa langsung dilakukan dari IKN. Ini menjadi pertanyaan publik, mengapa Kepala KSP Muldoko menginginkan Prabowo Gibran dilantik di IKN? Menjadi pertanyaan juga, mengapa Kepala KSP berkirim memo ke Mensesnek? Sudah sepengetahuan Presiden dan apakah KSP punya jalur koordinasi dengan Mensesnek? Analisis kejadian ini akan kita kupas bersama pendiri Sabang Merauke Sirko, Pak Syaganda Nainggolan. Selamat sore Pak Syaganda. Ya, Pak Surya gimana? Sehat? Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat Pak. Ini terima kasih banyak sudah bergabung dengan kita di Newsmaker Pak untuk ngobrol tentang ada apa ini sebenarnya dengan IKN ini? Kok buru-buru sekali KSP? Iya, kita sebelum bicara soal memo KSP ke Mensesnek ini ada peristiwa menarik pekan lalu ya Pak. Itu kunjungan Presiden Joko Widodo ke Dubai bertemu Presiden Muhammad bin Zayed Al Nahyan atau Pangeran MBZ itu, termasuk membicarakan IKN. Di ujung pemerintahannya Presiden kayaknya nggak capek-capeknya ini mengundang pemilik dana raksasa untuk masuk ke IKN. Ini di tengah isu molornya pembangunan IKN, apa arti kunjungan Presiden ini bertemu dengan Pangeran MBZ kesekian kalinya ini seperti apa kalau Pak Syaganda melihat nih Pak? Ya pertama kan kita lihat itu kan redundant ya. Pak Presiden terpilih Prabowo Subianto kan sudah bertemu beberapa bulan lalu dengan Pangeran MBZ kan. Iya. Sebenarnya itu untuk apa Presiden yang sekarang mengulangi? Karena kan justru kan dalam antara negara itu kan pasti tidak ada pembicaraan jangka pendek. Jangka pendek itu kan kalau proyek cawe-cawe atau apa ada jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang kan sebenarnya dia sudah selesai pasti kemarin lalu ketemu dengan Pak Prabowo dan merencanakan apa. Yang kedua tentu saja saya yakin bahwa Pangeran MBZ itu kan sudah melihat nama dia kan terkait dengan kasus korupsi jalan jalan tol layang MBZ kan. Ya itu kan sebenarnya memalukan seorang Presiden Republik Indonesia tidak bisa menjaga nama baik seorang pangeran yang sudah menyumbangkan masjid di kampung halamannya, di kampung halaman Jokowi, dan menyumbangkan atau membantu banyak hal. Tapi kemudian itu ada kasus korupsi. Kasus korupsi itu kan selalu kalau disidang, ya, itu kan pasti ada nama Pangeran MBZ-nya. Nah, jadi sebenarnya itu suatu luka yang memang sebenarnya Pak Jokowi kalau sensitif, dia harus minta maaf dulu kepada Pangeran MBZ bahwa dia akan merecovery
apa namanya konstruksi yang sudah dikorupsi itu. Karena apa? Karena kalau nanti tahun 2 tahun depan 3 tahun ke depan jalan layang itu ambruk, maka kita negara kita akan sangat malu kepada Pangeran MBZ gitu loh. Jadi saya pikir itu makanya Pangeran MBZ kan tidak mau melakukan bantuan apapun terkait isunya Pak Jokowi minta bantuan untuk IKN itu. Pak, ini kan Bapak sebagai orang dekat mantan kepala otorita IKN nih Pak. Ini bisa dibocorin nggak sih Pak? Sebenarnya apa yang membuat pemilik dana raksasa di dunia ini enggan masuk IKN meski berkali-kali sudah dirayu oleh pemerintahan Joko Widodo gitu Pak? Itu kan memang sebenarnya gini, apa namanya, ini kan ambisi Pak Jokowi untuk membangun IKN ini kan tidak realistis ya, di saat apa, di saat ekonomi kita itu lebih susah dibandingkan ekonomi Jokowi jilid 1 ya, 2014-2019. Harusnya kan kalau dia mau bangun itu di 2014 ke 2019. Ya kan kita tahu waktu itu kan memang dia dekat dengan kelompok-kelompok Andrinov Caniago dan lain-lain yang memang ingin pindah ibu kota. Ya, jadi sebenarnya ketika Pak Andrinov Caniago, ya, staf ahlinya Dr. J. Hansa itu berpikir tentang pemindahan ibu kota, kenapa nggak waktu kita masih banyak uang? Nah, setelah krisis COVID-19 kan kita ekonomi kita kan nyungsep di minus kan pertumbuhannya. Nah, baru recovery lagi 2022. Nah, harusnya tidak langsung main ke IKN. Nah, ini menurut saya keterlaluan Pak Jokowi ini. Sehingga apa? Sehingga sampai sekarang kan kelihatan akan mangkrak tuh IKN. Itu yang sebenarnya topik kita yang hangat sekarang. Makanya Jokowi meskipun dia selalu menggertak publik bahwa dia siap untuk pindah ke IKN sebagai teladan. Tapi kan sampai sekarang kan dia tidak berani kan pindah. Kalau berani ya seperti Gaddafi aja kan. Gaddafi kan dulu pakai tenda di Libya itu. Dia nggak peduli airnya ada, ini nggak ada, udah bangun. Tapi dia nunjukkan dia mau pakai tenda ya. Jokowi juga udah pernah pakai tenda. Jadi jangan ada alasan infrastruktur dasar. Seperti misalkan air minum. Air minum itu pasti kalau kita aja personal, kalau membeli rumah, ya itu pasti kita cari daerah tanahnya itu yang tanah ada airnya dong. Ya kan, jadi alasan kita ibu kota setelah 2 tahun pembangunan bahwa air bersih kekurangan itu kan alasan tidak masuk akal. Apalagi kalau teknologi merubah air yang gambut menjadi air bersih, itu kan banyak sekali teknologi baru sekarang yang canggih untuk merubah. Bahkan air tinja aja bisa dirubah jadi air air minum sekarang. Jadi sebenarnya alasan-alasan ini kan sebenarnya kelihatan alasan-alasan yang membuat rakyat semakin ragu. Bukan hanya rakyat kita aja, termasuk rakyat internasional. Jadi di sebuah media nasional itu dikupas beberapa media asing seperti Bloomberg, kemudian Channel News Asia, The Star, dan beberapa media asing lainnya menyorotin ini Jokowi tidak menepati janjinya untuk pindah bulan Juli ke IKN itu. Gitu. Ini problem pokok kita. Gitu. Pak Syaganda, ini kan kalau Bapak melihat, apakah akhirnya nanti pemilik dana raksasa dunia seperti Pangeran MBZ yang ini kan sudah dikenal sebagai pemilik dana di belakang menteri Perdana Menteri Inggris Tony Blair gitu Pak ya, mau nanti masuk IKN? Nah, kalau diprediksi Pak Syaganda sendiri, pemilik dana lintas negara ini mau masuk IKN atau tidak sih Pak? Ya, jangan kan asing ya, lokal aja kan sekarang kan udah kebongkar di publik. Ya bahwa yang disebut sebagai konsorsium nasional, kan ternyata kan ada timbal baliknya. Kalau asing itu dikasih kompensasi apa? Ya misalkan, kalau katakanlah misalkan Israel, kalau dia mau undang ke Indonesia, ya kasih kompensasi Indonesia mengakui Israel sebagai apa namanya, sebagai negara yang punya hubungan diplomatik. Mungkin dia mau ngasih. Iya kan? Lalu pertanyaan kita kembali kepada Pangeran MBJ. Kita kasih kompensasi apa? Ya kan, sehingga dia mau masuk, apa kita bisa beliin kuda-kuda atau kuda-kuda Pak Prabowo nanti dikasih, kan itu Pangeran MBZ kan suka naik kuda, misalnya kayak gitu, kita cari apa. Jadi misalnya konsesi-konsesi ini, kalau dari segi business like, itu kan tidak mungkin, karena business like itu kan dia kota itu kan punya ukuran penduduk tertentu untuk dia itu membangun hotel, membangun resort, membangun investasi rumah sakit dan lain-lain, itu kan ada hitungan bisnisnya.
Ya, jadi selama belum ada penduduk tembus di atas 500 ribu, itu investor asing itu belum melihat itu sebagai kota yang layak untuk diinvestasikan. Jadi ini sebenarnya kita jangan wishful thinking ya, seolah-olah orang asing itu mau membantu kita gitu. Nggak ada dasarnya. Gitu, Bung Surya. Pak Saganda, ini ada yang menarik beberapa hari lalu juga. Pandangan menarik dari aktivis politik Faisal Asegaf yang mengatakan bahwa IKN ini adalah permainan tokoh besar lintas negara. Begitu katanya, Pak. Melihat tokoh-tokoh dunia seperti MBZ, Tony Blair, dan lembaga keuangan raksasa dunia yang mau masuk, diajak masuk ya gitu, diajak masuk IKN, bisa dibilang IKN ini ibu kota negara dengan banyak kepentingan negara lain. Kalau pandangan Pak Saganda sendiri bagaimana sih melihat ini, Pak? Ya, kalau yang bukan sebenarnya gini, itu kan ada pasti yang rancang ya. Yang rancang kan pasti, ya kalau saya sih nggak berani seperti Pak Faisal ya, saya bilang rancang ya pasti lokal lah. Ya, lokal itu artinya di sekitar Jokowi, termasuk oligarki-oligarki yang selama ini menopang, kalau istilah Pak Ahok itu kan tidak mungkin Jokowi jadi presiden tanpa bantuan pengembang. Tidak mungkin kalau skala internasional, ya buktinya kan sampai sekarang semuanya itu kan mundur. Yang tadinya perusahaan apa bank-bank apa nama itu kan udah mundur ya, kemudian hampir semua mundur kan, dan kemudian Pak Bahlil sebagai Menteri Investasi 2 bulan lalu mengkonfirmasi kepada kita tidak ada satupun investor asing yang masuk. Jadi so far sekarang ini uang yang masuk itu 71 triliun dari APBN kita, ya, kemudian uang dari kelompoknya Aguan ini yang sekitar 20-40 triliun yang masuk ke sana. Lebihnya belum ada. Jadi memang melihat konspirasi internasional sih saya belum sampai sejauh itu, saya pikir. Iya. Pak, ini kan kalau nanti memang benar ada dana di belakang tokoh-tokoh lintas dunia atau misalnya swasta lah gitu yang mengatakan dikatakan masuk IKN, apakah ini nanti lebih banyak peran swasta atau dunia di IKN ini merusak citra atau berdampak kepada citra IKN tidak, Pak? Apa nanti akibatnya bagi negara dan rakyat kalau misalnya seperti itu? Mas Surya, kita kan lebih fokus aja ya. Tapi yang punya rancangan ini kan namanya Joko Widodo, pemerintahnya. Dan itu akan berakhir tidak sampai ini kan 3 bulan lagi. Ya. Baik. Ya, semua pengusaha internasional kan pasti akan menunggu blight dari presiden baru dong. Iya. Ya kan, bahkan orang publik sudah mengetahui bahwa presiden terpilih Pak Prabowo tidak mau di Kalimantan. Jadi untuk apa kita berspekulasi kan? Sebenarnya spekulasi itu sudah akhir. Hanya memang kita kembali ke topik kita, Pak Muldoko misalkan coba mendorong itu. Ya itu tadi nyari-nyari supaya ada dia seolah-olah jadi newsmaker kan gitu. Tapi kalau kita lihat faktanya kan sebenarnya 3 bulan ini mau ngapain sih pemerintah itu kan udah ini, kecuali memang Pak Prabowo mengumumkan dia akan melanjutkan pindah ke sana. Ya kan? Tapi kan sampai sekarang sudah jelas ya, Pak Mujani, Sekjen Gerindra, Pak Erlangga Hartarto sudah bilang bahwa Pak Prabowo akan dilantik di gedung DPR. Itu kan sudah, ya kan? Kemudian Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa dia tidak akan menandatangani. Ya kan? Belum tahu kapan. Kepres. Karena ini kan tinggal kepresnya. Iya, betul. Kepresnya itu kan kalau Pak Jokowi mau ya dari kemarin-kemarin. Ya kan? Kalau dia bilang alasan itu kan sudah diselesaikan oleh Pak Pak Basuki kan kemarin dia bilang soal infrastruktur dasar air. Ya kan sudah diselesaikan oleh Pak Basuki, airnya udah ada. Ya kan? Dan bahkan presiden bisa juga menginap di tapak menteri, rumah-rumah menteri yang 36 udah selesai. Nah sebenarnya kita tinggal ini kan soal dia menunjukkan satu kata nggak dengan perbuatan, dengan tindakan Pak Jokowi. Kalau memang dia dari bulan April bilang saya Juli, nah, artinya kan April dia ngomong saya Juli akan pindah ke sana. Ya ini kan Juli udah mau berakhir. Ya kan kapan Pak? Kan ditanya orang kemarin Rocky kapan Pak pindahnya, kenapa nggak pindah sekarang? Kata Rocky Juli. Kira-kira kan gitu. Situasinya nih. Ini menarik juga ini Pak. Pak Saganda juga sudah singgung-singgung juga. Ini kan Pak Prabowo sendiri sebenarnya tidak ada keinginan nanti. Nah, nanti kan kita juga tahu bahwa nanti pengembangan IKN ini kan masih
yang sekarang ini infrastrukturnya yang baru terlihat itu adalah rumah tapak menteri, juga istana, kan seperti itu. Nanti kan pengembangan IKN-nya sendiri kan masih panjang nih Pak. Nanti kalau Pak Syaganda sendiri melihat, sikap Pak Prabowo ini apakah akan berubah nanti arah IKN, atau bahkan bisa dibilang IKN ini tidak berlanjut seperti rencana awal Pak Jokowi nanti Pak? Ya kalau saya itu kan melihat statement Pak Prabowo sendiri di Jordan, ya, sekitar 1,5 bulan lalu, bahwa IKN itu akan dikembangkan dalam 25 tahun. Ya kan? Dan Pak Prabowo itu kemudian melalui Dewan Pakar Gerindra, Pak Sudrajat Jiwandono mengatakan bahwa tidak ada urgensi untuk IKN dalam kabinet pemerintahan ke depan. Urgensinya adalah untuk menciptakan pertumbuhan 8% ekonomi, pertumbuhan 8% dan memberikan makan siang gratis kepada rakyat miskin. Jadi IKN itu tidak jadi urgen lagi. Maka diperkirakan tidak ada lagi penggalangan-penggalangan investor, baik lokal maupun asing. Sehingga apa? Sehingga itu sebagai kota besar tidak akan terjadi. Nah kemungkinan nanti kalau kita bicara 25 tahun, dan Pak Prabowo sendiri kan bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, tapi usianya kan membatasi, dia tidak mungkin hidup 25 tahun kan. Nah artinya apa? Artinya kita udah tahu bahwa kemungkinan besar itu secara prediksi, IKN itu nanti akan tumbuh sebagai kota aja. Nah itu juga harus dipikirkan, kalau dia kota, siapa mau tinggal di sana? Ya kan, kalau nggak ada orang mau tinggal di sana, maka itu bisa seperti ibu kota yang dirancang oleh Myanmar, oleh Brazil, oleh apa segala itu, akhirnya dia menjadi kota mati gitu loh. Iya. Jadi bisa dibilang nanti arah-arahnya kita bakal melihat seperti apa nanti sikap Prabowo di pemimpin periode berikutnya gitu Pak ya, kalau untuk yang IKN ini. Ya pastinya, kalau pastinya karena Pak Prabowo ini kan sekarang ingin menyedot uang APBN. Kan kemarin uang APBN ini disedot puluhan triliun ya untuk IKN ya, yang tahun ketiga pembangunan ini. Nah itu kan dia membutuhkan itu untuk ngasih makan orang miskin. Karena Prabowo ini kan orientasinya social policy, dia kan seperti Roosevelt ya, Roosevelt di Amerika atau 30, 29, 30, 31 itu dia melakukan kebijakan yang progresif, revolusioner ala Keynesian. Jadi uang itu ditabur di rakyat, kemudian terjadi peningkatan konsumsi ya di masyarakat, dan kemudian terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Saya pikir frame berpikirnya Prabowo kan seperti itu. Ya, dia tidak akan lagi heavy di infrastruktur-infrastruktur yang tidak berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Ya, kita tahu bahwa Pak Jokowi ini kan tidak sampai sepertiga keberhasilan SBY ya dalam kesejahteraan rakyat. Itu boleh dilihat perbandingan-perbandingan di CNBC Research ya, yang kamu bisa googling. Itu kita hancur-hancuran di zaman Jokowi ini urusan kesejahteraan rakyat, upah ya, kemudian pengangguran, kemudian pengentasan kemiskinan. Nah ini yang menurut saya dengan strategi baru Pak Prabowo yang saya lihat ngotot untuk kasih makan orang miskin ini pasti dia akan berorientasi untuk bagaimana pertumbuhan tinggi dengan kesejahteraan rakyat yang tinggi. Jadi itu IKN pasti dia tidak akan mungkin lakukan, tidak akan mungkin kerjakan secara serius gitu loh. Baik, kita kembali ke topik utama kita nih Pak, yang soal Maemo, Kepala KSP, Kemensesnek. Ini Pak Syaganda sendiri melihatnya seperti apa sih Pak? Ini kok seperti terkesan terburu-buru gitu Muldoko, padahal Presiden 2 pekan lalu sudah mengatakan tidak perlu terburu-buru kalau memang belum siap. Tapi ini kenapa Kepala KSP justru minta percepatan Kepres pindah ibu kota itu diteken? Nah kalau analisis Pak Syaganda ini soal ini bagaimana sih Pak? Ya makanya kan saya melihat ini kan sebenarnya kabinet pemerintahan Jokowi ini kan sudah sunset ya. Ya. Sebenarnya mereka lebih bagus, lebih banyak diam. Sebenarnya gitu, supaya apa? Supaya rakyat nggak bingung, karena mereka membingungkan rakyat kan tadi kan Mas Surya kan bilang orang Jokowi aja bilang tidak boleh terburu-buru, ya kan? Itu kan kalau di Amerika itu namanya waiver policy ya. Jadi waktu Amerika itu apakah akan memindahkan kedutaannya di Israel itu di Yerusalem atau di Tel Aviv? Itu mereka namanya waiver policy. Jadi siapapun nanti presiden yang mau pindahkan silakan, tapi dibuka.
Ini sama juga dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tentang DKJ ya, Dewan Ibu Kota Jakarta ini, Jakarta dari ibu kota pindah jadi ini Jakarta saja ya. Itu kan menyisakan satu pasal bahwa pemindahan ibu kota itu tergantung kepres kan. Ya. Nah kepres ini yang belum diteken oleh Pak Jokowi. Yang lalu orang nanya kapan Pak kamu teken. Tentu Jokowi nggak berani teken karena dia tahu bahwa anaknya pun tidak mau di situ. Anaknya udah bilang, bilang nanti kalau saya ada rumah dinas di sana, saya nggak mau tinggalin. Ya kan berarti kan negara mubazir dong membangun rumah dinas, tapi nggak ditinggalin. Cuman dia mau jalan-jalan ke liling Indonesia, ya kan, untuk mendengar aspirasi masyarakat. Apalagi presiden, ya kan, yang terpilih Pak Prabowo, untuk apa gitu. Nah kalau ini nggak mau, maka kepres itu kan ditahan oleh Pak Jokowi, dia tidak teken. Karena kalau dia teken sekarang, dia akan malu 3 bulan lagi kepres itu dianulir oleh Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo pengen dilantik di Jakarta dan kemudian berkantor di Jakarta. Ya, dia harus mengkoordinasikan kekuatan dan kekuasaan dia di Jakarta. Nah, lalu apa maksud Pak Muldoko? Pertama, Pak Muldoko ini kan berarti tidak punya komunikasi langsung dengan Jokowi. Ya kan dia kan buka sendiri dong. Harusnya kan kalau dia buat memo kan ke Pak Jokowi dong. Karena dia kan berhubung kalau secara struktur. Secara struktur Pak Muldoko ini kan di bawah presiden. Dia bukan di bawah Mensesnek. Kenapa dia kasih memonya ke Mensesnek? Kenapa dia tidak kasih memo briefingnya ini kepada presiden? Karena lihat tupoksinya KSP di KSP .or.id. Kan KSP itu kan bisa berhubungan langsung ke presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kepres itu kan sebenarnya kan kalau secara tupoksi kan adanya di sekretariat kabinet, bukan di sekretariat negara. Ya kan? Kalau PP, undang-undang, ya kan, itu ada di sekretariat negara. Tapi kalau kepres yang dibutuhkan, itu kan harusnya koordinasinya dengan sekretariat kabinet. Dalam hal ini Pak Pramono Anung, misalnya seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ini sudah tidak ada gunanya lagi lembaga-lembaga di bawah presiden ini. Ya, kalau kita lihat misalnya Erlangga Hartarto ya ngasih statement dia sebagai menteri juga Menko Perekonomian, dia juga mengatakan bahwa presiden terpilih akan dilantik di Jakarta. Nah, bagaimana antara menteri ini bisa saling ini gitu, saling silang? Kan daripada membingungkan masyarakat, silang pendapat ini untuk satu hal yang sensitif lebih bagus diam menurut saya gitu. Pak, ini kalau Bapak sendiri melihat, yang sudah melihat dengan berbagai macam dinamika seputar memo ini, Pak Syaganda ini melihat memo dari Pak Muldoko ke Mensesnek ini inisiatif kepala KSP sendiri atau atas pengetahuan Presiden? Jika memang ini murni dari kepala KSP, apa motifnya Pak? Ya, makanya kan saya nggak tahu kan. Saya nggak tahu kan. Yang paling penting kan sebenarnya. Dia nggak usah mengatakan memberikan memo kepada Mensesnek. Sebenarnya untuk keputusan itu dari di tangan presiden. Jadi kalau Mensesnek itu kan tinggal diperintah presiden kalau presidennya mau. Jadi ini kan aneh. Kok bottom up bukan top down? Harusnya presiden ini udah tahu bahwa dia tuh punya hak dan tahu kapan akan pindah dan dia buat kepres, dia perintahkan. Ya kan dalam hal ini adalah Menseskap untuk membuat draft kepresnya. Udah langsung pindah dia. Nah ini kemudian tiba-tiba Pak Muldoko menceritakan ke publik ada mata rantai yang memang harus dievaluasi oleh pemerintahan Prabowo ke depan. Ya. Evaluasi tentang apakah ada potensi-potensi ya, yang tadi dicurigai pasal asegap itu, tapi bukan dalam skala rasional buat saya, dalam skala lokal. Ya. Karena kan berarti kan ada BPK masuk. Ya, BPK bisa masuk kapan aja, tapi kalau BPK masuk itu dengan itu tidak jadi, maka akan banyak, mungkin akan banyak temuan-temuan. Tapi kalau ini tidak pindah, nanti jadi temuan, nah ini agak bahaya kan, jadi kayak kasus Hambalang, SBY kan ada kasus Hambalang tuh. Nah ini bisa seperti itu, kasus Mangkrak, kemudian ada temuan-temuan akhirnya. Gitu. Ya, ini Pak Syaganda juga kita sudah singgung-singgung tadi yang soal pelantikan Presiden terpilih nanti. Ini kan
Kepala KSP meminta pelantikan Prabowo Gibran di IKN, sedangkan DPR kan sudah jelas mengatakan bahwa pelantikan presiden tentu saja di gedung DPR Senayan. Nah, Pak Syaganda sendiri melihatnya lebih setuju kemana sih, pelantikan presiden tetap di IKN, tetap di Jakarta atau dipindahkan ke IKN untuk menunjukkan bahwa ibu kota kita pindah gitu? Ya, pertama yang paling penting apakah KSP itu punya otoritas ya untuk mengatur pelantikan presiden terpilih di mana? Kan itu pertanyaan kita. Ya kan, KSP ini kan menurut saya kalau saya usulkan kepada Pak Prabowo ke depan itu dibubarin aja, karena itu kan mengganggu keuangan negara. Ya, di situ kan sudah ada selama ini Mensesnek dan Menseska. KSP itu kan dulu dibuat untuk Pak Luhut, karena Pak Luhut nggak kebagian menteri kan. Ya kan, kemudian itu jadi jembatan Pak Luhut, baru pindah ke Menko Polhukam. Kemudian dikasih juga kepada Pak Teten, orang kesayangannya Wiwat itu, untuk juga sebagai batu lompatan. Jadi sebenarnya KSP ini kan redundant kerjaannya dengan dua lembaga di bawah presiden itu, yaitu Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Jadi menurut saya pertama harus dibubarkan di ke depan. Ya. Yang kedua, kembali ke Pak Muldoko-nya, itu kan menunjukkan bahwa Pak Muldoko ini kan dia itu layang-layang putus. Iya kan? Ngomong di publik seolah-olah itu ada otoritas dia. Padahal dia kan harusnya yang boleh mengomongin itu kan adalah presiden yang sekarang atau presiden terpilih. Kalau presiden sekarang bilang pelantikan, berarti dalam masa ini dia siapkan, ya kan? Tapi kemudian presiden terpilih nanti bisa mencabut, ya kan? Mencabut ibu kota itu dengan kepres baru. Karena dia di, saya bilang tadi, di undang-undang ibu kota yang baru ini kan itu kepres yang tentukan, bukan PP, bukan undang-undang. Undang-undang itu diturunkan dengan kepresnya. Jadi saya pikir itu cuma presiden. Jadi Pak Muldoko tidak punya otoritas untuk ngomong seperti itu. Ini Pak Syaganda, di mata Bapak sih siapa sih sebenarnya yang ingin percepatan pindah ibu kota ini? Apa sih kepentingan mereka kalau di mata Bapak ya? Yang berusaha mendorong percepatan kepres pindah ibu kota ini segera diteken, Pak? Ya, siapapun yang pengen pindah ibu kota cepat-cepat itu, saya setuju dengan Bung Faisal Asegap untuk lokal ini ya, lokal konspirasinya ya. Skala lokal gitu ya. Lokal, kalau Faisal bilang tadi kan ada bandar-bandar internasional yang main. Kalau saya sih lokal lah, lokal ya. Karena ini apa, karena Jakarta ini kan, Jakarta dan sampai ke mana, sampai ke daerah perairan utara Banten, itu kan mau dikuasai oleh pengembang. Ya kan? Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan ibu kota udah nggak ada, kan nanti seluruh tanah-tanah yang ada di apa di punya negara selama ini kan dipindahkan di ibu kota kan gitu kan. Jadi misalkan kantor-kantor kementerian, kantor-kantor lembaga negara dan lain-lain, karena kan semua mau dipindahin ke Penajam sana, ke ibu kota baru. Jadi ini ada bisnis ya, bisnis ribuan triliun, mungkin ratusan triliun, ribuan triliun yang menyangkut kebijakan pindah itu. Jadi siapapun yang berkepentingan pindah cepat itu pasti terkait dengan bisnis itu. Gitu. Itu menurut saya. Ya. Pak, ini jika nanti akhirnya akhir Juli ini presiden akhirnya pindah ke IKN dengan fasilitas yang minim, itu bagaimana Pak Syaganda melihat? Apakah riskan bagi presiden atau seperti apa? Ya bukan, kalau ibu kota itu kan dia itu bukan hanya kota. Ya. Kalau ibu kota berarti dia ada kekuatan yang melindungi dia dari kemungkinan serangan asing. Kan itu ibu kota. Ya kan, makanya kenapa ibu kota di Batavia itu karena apa? Karena kekuatan tentara kita itu bisa melindungi. Itu satu. Kekuatan rakyat semesta bisa melindungi. Jadi kenapa misalkan di Jawa ini banyak ditanamin hutan-hutan jati misalnya. Ya. Itu kan bagian daripada untuk perlindungan ibu kota. Kalau ada serangan kayak dulu misalkan Belanda tahun 1945, 46 sampai 49 kan melakukan agresi militer. Iya kan? Nah, kita bisa gerilya, kita bisa menang. Nah, kalau di Penajam sana, tentu kita tidak bisa
bilang sekedar pindah kota. Kalau pindah kota itu Pak Jokowi aja pindah ke sana kan, ngapain di Colomadu nanti, di mana, di dekat Karanganyar itu. Dia pindah aja ke sana sebagai teladan, minta kepada negara untuk kompensasi habis presidennya, dapat tanahnya di sana dong. Kenapa dapat tanahnya di dekat kampung, ya kan itu kan nggak teladan tuh. Nah, maksud saya itu artinya apa? Artinya itu nggak akan mungkin lah Pak Prabowo itu pindah. Udahlah, nggak akan mungkin. Karena Pak Prabowo ini ngerti, militer kita belum cukup kuat untuk melindungi ibu kota di sana. Gitu. Ya. Pak, ini sebagai penutup. IKN sudah jalan, istana sudah jadi, kantor-kantor Menko sudah jadi, rumah menteri sudah jadi. Pak Sagana sendiri setuju tidak sih sebenarnya IKN menjadi ibu kota baru? Jika tidak setuju, IKN sebaiknya diposisikan sebagai apa, Pak? Ya, pertama saya nggak setuju. Karena orang selalu merujuk pada Soekarno seolah-olah Soekarno pernah menginginkan. Tapi itu kan keinginan-keinginan, itu kan keinginan-keinginan yang sifatnya dream. Ya, sebuah mimpi agar bangsa ini bisa punya ibu kota di tengah. Ya kan, di tengah dari sebuah geografi Indonesia. Ya kan? Nah, Pak Harto pingin pindah, tapi dia cuma pindahnya pengennya ke Sentul. Jadi pindahnya ke situ, saya setuju pindahnya dekat-dekat situ aja kalau terlalu crowded di Jakarta. Ya, jadi didesain yang baru di situ. Pindah ke IKN saya pasti nggak setuju karena alasan tadi ya. Alasannya masih terlalu dini, keamanan, seperti itu. Nah, penting juga bahwa ibu kota itu kan sebenarnya adalah bagian dari melting pot ya, history. Ya, melting pot itu artinya tempat kita. Saya orang Batak, ketemu orang Manado, ketemu orang Jawa, ketemu apa di Jakarta itu, kita udah merasa bahwa kita itu milik bersama Jakarta itu. Ya, sehingga orang-orang Betawi ikhlas. Dia tidak merasa memiliki, ya udah gitu, ini milik bersama kita. Kenapa? Karena kita udah ratusan tahun melawan penjajahan Belanda, ya dari zaman Sultan Agung apa segala, ratusan tahun melawan Belanda itu, dan di situ pusat pertarungannya, di Batavia itu. Nah, yang yang terakhir ini, ya tentu kita berharap bahwa baik secara histori tadi ya, kita berharap bahwa ini Jakarta ini tetap milik kita betul-betul milik kita bersama. Tidak bisa nanti jadi milik orang kaya. Jadi kita tetap pertahankan Jakarta, ya mudah-mudahan Prabowo udah mengatakan dia akan bangun Giant Sea Wall. Jadi isu bahwa Jakarta akan tenggelam itu bohong, ya karena kita bisa niru Belanda. Belanda itu seperempat daratan itu di bawah permukaan laut. Toh mereka juga aman-aman aja dengan bangun dam-dam itu, Giant Sea Wall. Nah, itu mudah-mudahan ke depan ya kita tetap bertahan dan Pak Prabowo melalui apa yang dia sebut dan Pak Jiwandono sebut bahwa ibu kota akan tetap di Jakarta. Saya pikir kita dukung aja itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Saganda sudah bergabung dengan kita di Newsmaker kali ini berbincang-bincang seputar memo KSP soal IKN. Sampai di sini Newsmaker pekan ini, kita akan ketemu lagi di pekan depan di waktu yang sama dengan narasumber menarik lainnya. Sampai ketemu lagi, terima kasih.